Berikut ini bursa transfer Liga 1 untuk putaran kedua nanti. Osvaldo Hai dirumorkan akan merapat ke Barito Putra. Andreas Nieto dirumorkan akan merapat ke PSIS. Wiljan Pluim dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung. Yuran Fernandes dirumorkan akan merapat ke PSIS. Gustavo Almeida dirumorkan akan merapat ke PSIS. David Da Silva dirumorkan akan merapat ke Persebaya. Mario Gomez resmi melatih Bayangkara FC. Joa Pedro resmi merapat ke PSM Makassar. Yance Sayuri dirumorkan akan merapat ke Arema FC. Jajang Mulyana dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung. Jonathan Cantilana dirumorkan akan merapat ke PSM.